Pak Retomar dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara. Yang jaga 3 orang. Nah, yang pertama Pak Retomar, yang kedua Pak Parianto, yang kedua Ibu Reti, dan yang keempat yang jaga malamnya Pak Chandra. Oke. Yang dipamerkan apa wajahnya? Yang dipamerkan ini merupakan yang ini hidroponik, pakcoy, selada, nah itu. Hidroponik. Nah, iya. Hidroponik. Ini tentunya bebas dari pestisida ya? Iya, pasti sudah aman. Ini langsung dijual, Mas? Iya, dijual. Nah. Pakcoynya 5.000, untuk yang ledrinya 5.000 satu anu. Nah. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Nah. Jadi ini yang banyak, benar sekali yang dipamerkan. Salah satunya ya ini yang terlalu. Ada apa itu, Mas? Kol. Ya kobi anu mah, yang anu. Iya. Yang ada panggung. Oh iya. Oh itu. Apa bahasa Dayaknya, Mas? Tampirai. Oh, Tampirai. Mana lagi, Mas? Ini. Ini keramba. Keramba. Di keramba itu keramba jaring apung. Oh, iya, yang itu pakai model drum kalau di Barito itu kan. Dan ini produknya dari ini makanan ikan. Makanan ikan ini hasil dari ikan. Dari ikan gelebab, rapuk nila, ikan nila kan, iya namanya. Pokoknya kalau kunjung ke sini ada banyak ini makanan. Teri, itu. Nah ini untuk yang dari ketahanan pangan berupa keripik segala apa, dan ada bahan pangan yang lain juga kan. Ya. Iya, dihasil dari pertanian lalu diolah oleh ada istilahnya itu pasca panen. Iya, olah. Yang ini tadi tanamannya. Iya. Yang sebelah sini hasil olahannya. Kita mau tanya-tanya ini. Ini ada ikan. Ini apa saja yang ada di dalamnya? Yang ada ini ikan lele, nila, ikan mas. Dan ada ikan patin yang mungkin lagi di bawah mungkin anunya. Nah ini. Pesannya, Mas, untuk masyarakat, Mas, yang pada intinya masyarakat bisa belajar masalah tanaman hidroponik yang tanpa ada pengaruh bahan pengawet segala apa kan, makanan untuk tubuh segala kesehatan terjamin. Tanpa ada campur pestisida, tanpa campuran yang beracun lah intinya. Dan diharapkan untuk masyarakat ya bisa berkunjung ke stan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara. Nah, semoga Betara Expo sukses selalu. Selamat malam.